Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, bilik air guys, bilik mandi guys, mandi guys. Ini padnya belum dipasang. Di sini saya akan menerangkan guys tentang pemasangan pipe pembuangan yang betul guys. Itu contohnya guys. Nah, mari kita lihat guys. Kita lihat dulu guys. Nah, ini dia guys. Ini lubang pembuangan air guys, carry guys. Carry. Nah, ini pemasangan yang betul nih guys. Ini pemasangan yang betul sekali. Dan ini adalah ini guys. Wah. Wow. Ini lubang jamban guys. Ini sudah betul guys. Enggak usah pakai leher angsa guys. Sebab ya kalau jamban duduk itu sudah ada sendiri itu nanti leher angsanya. Kalau yang ini penting biar baunya itu enggak menguap. Nah, kita pakai jenis yang kayak gini PVC-nya guys. Nah, ini contohnya guys. PVC kayak gini guys, dalamnya ada sekat air guys. Nah, ini guys itu pembuangannya guys. Nah, contohnya gini guys. Kalau kita di sini akan bertakung air guys. Jadi bau aroma daripada sini itu guys dari dalam sini. So tidak menguap ke atas sini guys. Nah, kita pakai ini. BBC BD Moda BD guys. Nah, coba kita letak air ini guys. Ini contohnya guys. Nah, di sini akan bertakung air guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, tuh guys. Ini akan bertakung air dalam guys. Nah, jadi tidak masuk sini guys airnya guys. Aromanya enggak masuk. Saya sarankan untuk pemasangan carry teman-teman kontrak pakai ini guys untuk pilih air ya guys. Inilah saran saya guys. Terima kasih guys. Sekian dulu guys. Nanti videonya aku share lagi guys untuk pemasangan pipe ini guys. Nah, ini guys. Oke dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.